seru banget. Halo Plu, kembali lagi di Mancing Klenter TV. Jadi hari ini kita akan melakukan apa? Mancing di laut. Ini adalah konten pertama kita untuk mancing di laut, yang biasanya kita lakukan di rawa maupun sungai. Jadi ini konten pertama. Dan saya tidak sendiri, dengan Dian. Rencana kita akan mau ke pulau sana, tempatnya namanya Pulau Ibu. Dan itu ada kapal-kapal yang mau apa, yang sudah pulang. Karena itulah nanti kita ikut ke sana dan kita coba mancing di daerah laut, di Bagan lah ya. Ini tepatnya di Desa Batu Mundang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ya. Dan itu ada Pulau Ilir, sana arah Sibolga, sana arah Natal. Ini adalah samudra. Samudra apa? Samudra apa ini? Samudra India lah. Ini langsung Samudra India ya, makanya harusnya agak besar. Oke bro, ikutin terus channel hari ini. Yo, kembali lagi. Kemudian kita hari ini ke pulau apa ini? Pulau ini. Ke Pulau Ilir. Untuk view-nya bagus tuh. Sama bapak, Pak siapa? Henry. Oh, sama bapak Henry. Kita berangkat. Kayu. Kayu. Mana ada kayu di situ? Mantap ya, Roy. Mantap. Kenapa ada kayu di situ ya? Enggak nampak. Beda dia, Bang. Kalau nyangkut sama dia. Rasanya langsung deh der tarik itu tadi kan menung kan habis itu mati. Tunggu aja nanti lupa sendirinya kalau diambil ikan mana banyak cumi itu pak, ini udah bukan cumi. Oh bos ada kendor yang lebih pak. Kenapa bapak itu Jawa mana kayak gitu. Aku nggak mau mainan. Inilah malasnya kalau pakai benang tebal-tebal kali. Kamu putusnya? Ayo putusnya. Tarik ini sampan yang ngikuti benang ini. Oke yuk. Penting. Saya seneng kan. Udah habis ini tarjiknya. Tadi mau saya bawa semuanya. Ya tadi di rumah itu kan koleksi. Cuma nanti
Pak, bisa dipilih kan. Itu batu, yang itu berarti apa ya? Pak ke karang pula. Oh, sepatu. Alah. Ikan hiasan ini. Hidup-hidup. Apa, yang penting strike. Ini beracun kah? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Enggak, berarti bisa dipegang? Bisa, coba lho. Ini bisa hidup enggak ya? Bisa untuk hiasan anak ini, Pak? Tapi, bisa. Hah? Bisa. Oh, strike ikan ini, bro. Entah ikan apa itu? Ikan hiasan, Pak. Ini bisa untuk apa, anak-anak? Oh, enggak bawa kolam ya? Keranjang apa itu, lho? Matilah. Apa? Celupin ke air dia. Hah? Celupin ke air. Di sini dia, Pak. Oh? Di sini. Ya? Enggak itu, karena ada bau keranjang depan. Dua hari mati enggak apa-apa, yang penting. Kenapa anak kan? Seru dia, senang dia. Nih. Betul ini, Pak. Itu lah kerja itu. Isi umpan. Cari itu kan. Hah? Terusnya ini makan atau jatuh. Bayi kerapu. Namanya kan kerapu, bro. Jangan keras-keras ya. Mana ada pentadian? Itu di bawah tripod mau. Kalau ini sering guys disini. Pakai mana rasanya? Bisa dimakan apa ya? Mampus itu Yan. Mantapnya agak jauh sedikit, Pak.
langsung dimakan, langsung nyangkut ya. Racun gak nih? Mana sebab di sini dah? Mana gigi pak baru ini? Iya, tajam ya. Bapak kasih kita lo gigi. Iya. Enggak ke apa? Ekornya ada apa? Iya, ekornya ada. Iya. Mana? Apa ada jangkarnya di ekor? Tunggu, posting dulu bro. Ekornya ini ada jangkarnya. Ikan hiasan akuarium. Kita rilis dulu. Kalau nepi kita bisa minum nanti. Itu yang bahaya itu ya. Nah, memang kalau nepi ya ke Pulau Hili enggak ada itu lagi. Enggak ada, Pak. Cuma sedingin lah satu gelas. Jelas itu. Pasti. Sedingin aja satu gelas. Berlabuh untuk pulang.